Jangan maka baik. Mau nanya enggak? Enak kan? Jangan gitu dong. Demi Allah enak sama semua sama. Oh, enak bener. Hebat deh. Kan? Itulah bedanya kalau ya, dibikin pakai kurus kasih ya? Sayang. Lihat deh. Kalau ini kurus karena kurang kasih sayang. Kalo kasih sayang banyak. Kamu kurus gara-gara kurang perhatian. Desainnya kita hebat ya. Terus ini tameng nih. Ini tameng. Dulu kalau misalnya zaman-zaman perang atau apa untuk menjaga atau menjaga kehidupan perempuan yang disayangi dari keluarga. Itu enggak sih kan lagi serius lah sih. Iya beneran. Beneran pakai ini. Jadi oh, buat keluarga beneran serius iya, buat cewek. Iya. Kalau misalnya orang lagi berantem yang di jaga kan keluarga kawan-kawan wanita, identitas hati terus, perasaan gila ini ada perahu replika yang kalau di Papua itu dipakai sebagai alat transportasi untuk nelayan untuk nangkap kita. Emang kamu udah pernah ke Papua? Belum. Aku mau ke sana. Belum sempat. Yaudah yuk, kan enggak diajak. Terus gimana tadi? Yaudah yuk, kan enggak diajak. Terus ada live band-nya juga di sini. Oh, ada live. Jadi kalau misalnya Aurel mau nyanyi Cinta Surga bisa. Eh jangan nanti teringat masa lalu. Kalau ini nih apa? Ini itu ini itu patung-patung adat Timur Papua. Papua. Jadi menyimbolkan lebih ke kepercayaan mereka terhadap leluhur. Dan penyambut sih di sini jadi penyambut. Oh, penyambutnya ini. Makanannya seluruh Indonesia atau cuman kayak makanan ya udah makanan Papua aja gitu. Enggak, kalau di sini makanannya makanan Nusantara sih. Okay. Jadi dari Aceh, Sabang tuh sampai Papua Merauke ada. Nih, kalau ini kita sekarang lagi ada di coffee bar-nya. Oh, itu di sini ada kopinya. Ada kopinya. Oh, okay. Kamu mau aku buat? Nah, boleh, coba buatin aku kopi. Kopinya tolong pakai sayang. Oke, oh, pakai sayang. Kopi sayang dia. Bikin kopi? Boleh. Boleh kok. Silakan. Nah, Rasya katanya mau bikin aku kopi. Mari kita lihat kopinya. Kopi. Jadi kamu sekarang pacarnya siapa? Kok tiba-tiba nanya pacar sih? Sambil nunggu bikinin kopi. Biar itu. Ada aja. Berkenan. Berkenang masa yang lalu, aduh. Oke, lihat dong. Sekarang Rasya mau bikinin aku kopi. Ini khusus buat sahabat baik yang ngilang terus. Lah, itu kan buatin aku aja sampai gemeter loh tangannya. Gila ya? Grogi biasa. Berarti tuh spesial gitu loh. Spesial, beneran? Spesial, pakai karet dua. Beneran ya? Ini tuh, ini apanya? Ini tuh oh, ini? Oh, oke. Okay. Pandan. Pandan, oke. Okay. Ini kopinya dari mana? Kalau untuk kopi kita dari Sulawesi, Sikal. Oke. Okay. Jadi Kak Rasya ini sangat mencintai Indonesia ya. Betul. Indonesia sekali ya. Dari restorannya, namanya, menunya, kopinya, semuanya. Kamu sayang Indonesia? Aku sayang ya, sayang cinta saya Indonesia. Kalau udah gini aja tuh habis kan. Nggak tahu ya, ini buatan aku enak apa enggak. Kelihatannya sih enggak enak. Dibuat
dengan kasih sayang seorang sahabat. Wow. Dicicipin, diaduk dulu. Diaduk dulu. Kelihatannya sih ini sangat amat tidak enak. Baik. Apa baik? Hah? Oh baik. Baik, tapi kok enggak ngasih tahu ya kalau balik ke Jakarta. Taunya dari netizen maha baik. Pernah nanya enggak? Enak kan? Yang gitu dong. Demi Allah enak semua sama Bang. Oh, enak bener. Kita ke sana. Hebat deh. Enak kan? Itulah bedanya kalau bikin pakai. Kenapa kurus banget ya? Kasih tuh, sayang. Lihat deh. Kalau ini kurus karena kurang kasih sayang. Kasih sayang banyak. Kamu kurus gara-gara kurang perhatian. Makanya butuh pendamping. Oke, guys. Kapan collab bareng ya? Ini lagi collab, bro. Kayak Nisha ini pertanyaan buat kita berdua. Kapan nikah, Kak? Enggak, maksudnya kamu kita target. Kapan kamu mau nikah tuh kapan gitu loh. Kamu mau nikah kapan? Aku maunya kapan ya? Kapan, ya kalau udah ada yang pas. Udah ada yang pas. Emang tipe kamu kayak gimana? Enggak ada, belum sampai. Aku bisa bantu cariin, bener. Belum, pertanyaannya belum sampai situ kali. Oh, Shay. Belum. Kamu enggak ada umur yang kau enggak mau lebih dari umur 25. Soalnya gue punya firasat lu nanti dapet cowok yang posesif. Udah pernah kan waktu itu? Iya, waktu itu merusak hubungan kita itu kan pas kita lagi. Aku nggak ngomong loh, sahabat. Yang ngomong dia. Saya diem. Pacaran kah katanya? Nggak, ini yang nanya tuh dari dulu banyak banget loh, karena banyak yang ngira kita tuh pacaran. Iya, emang sebenarnya kita itu sempet deket sebagai teman. Oke. Dulu tuh kita sempet deket. Jadi sebagai kita jujur. Ini kita jujur ya sekarang. Iya, kamu dong coba. Soalnya kadang-kadang realita yang masing-masing orang pandang itu suka subjektif kan. Jadi mungkin pendapat kamu terhadap hubungan kita zaman dulu dan pendapat aku terhadap hubungan kita zaman dulu ya beda gitu. Mungkin menurut kamu deket, mungkin menurut aku nggak, lebih deket lagi. Aku akuin emang dulu bener dong, emang dulu kita tuh deket ya kan. Deket sebagai? Dulu tuh pokoknya kita deket lah ya intinya. Kamu ya, menghilang. Sebenarnya aku nggak ngilang, rasanya aja yang masih nakal dulu. Sumpah gue nggak pernah nakal. Iya, betul. Gak bercanda. Rasha gak pernah nakal, Rasha tuh baik. Tuh kan, bener kan? Kenapa sih? Okay. Yang nakal tuh Aurel, cowoknya banyak. Astagfirullah, gak pernah ya. Punya cowok banyak tuh gak pernah, itu tuh di dalam hidupku anti. Mantan kamu ada berapa sih? Gak tau. Yang pertama kan A, siapa? Apa, dia? Kenapa? Kamu tuh suka banget loh bahas dia, lama-lama kamu suka loh sama dia. Suka sama cowok. Nyanyi lagu Cinta Surga lagi dong, Kak, bareng Rasha. Kamu ntar ya, jujur, kamu masih inget gak lagunya? Pasti udah lupa liriknya. Masih? Mau masa? Coba. Mau. Kalau aku sih sejujurnya masih hafal ya. Emang cuman semelekat itukah lagu yang kita kaji bersama? Asik bahasanya lo. Tua bet boy. Gimana sih caranya? Kau yang terbaik untukku. Wow. Jangan yang pakai lirik dong.
kita bersama. Kau dan aku, kau dan aku selamanya. Tuh, kan kita udah nyanyi ya. Jadi kita bikin perjanjian yuk. Untuk? Gak pernah ngilang lagi. Ini ada yang nanya, tapi kamu harus jawab. Pengalaman unik apa yang pernah dialami bareng Rasya? Menurut aku sih, paling seru itu pas waktu itu kita pas sahur. Itu sih seru banget sih. Itu sahur benar-benar satu bulan gak sih? Bosan gak kamu semua? Enggak. Kan cuma satu bulan, kalau lebih mungkin aku bosan. Enggak ada yang bercanda. Gitu dia. Bagus. Bercanda. Mantap. Mantap. Enggak usah ketemu lagi. Enggak bercanda dong. Kita 2 tahun lagi dari sekarang. Kayak kemarin kita enggak ketemu. Kita tuh 2 tahun loh enggak pernah ngobrol. Iya enggak sih? Kita enggak ngobrol. Aku cuman ngucapin dia ulang tahun dan itu udah. Dia jawab cuma thank you udah gitu. Sumpah. Sumpah enggak? Iya. Gue bilang makasih banyak ya, semoga kamu enggak. Ini dan enggak, itu dan enggak. Aku selalu ngucapin ulang tahun buat kamu. Iya kan? Tapi enggak kali ini udah ngucapin. Emang kamu ulang tahun? Oke, sekarang ulang tahun aku kapan? Ulang tahun aku kapan? Ya udah. Ulang tahun aku kapan? Enggak tahu kan. Ulang tahun kamu jadi kapan? Iya, enggak tahu juga. Jadi kita saling ngasih tahu sekarang. Oke, bareng ya 1 2 3 10 Juli. Februari. Tapi kamu ngucapin kok kemarin kayaknya atau kamu ngucapin ya? Enggak, kamu enggak ngucapin. Aku selalu ngucapin di hati. Oke. Kakak pacarnya siapa sekarang? Loh. Udah enggak kasih tahu aja. Jangan gila. Rasya itu pacarnya orang Thailand ya. Enggak, yang situ temen saya. Tuh, enggak, soalnya tadi udah yang nanya. Tapi cantik-cantik banget. Iya kan? Cantik ya? Itu benar aku, cantik-cantik. Cantik, itu benar-benar cantik kan kalau itu? Cantiknya. Bukan yang cantik main-main kan? Iya, itu beneran cantik. Kenapa? Gak tahu. Oke nih, saat terpisah lama kalian saling berkomunikasi nggak? Enggak. Iya kita nggak pernah komunikasi kan? Emang pernah? Maksudnya iya. Dalam selama 2 tahun itu? Iya nggak pernah kan? Kita tuh soalnya waktu itu tuh udah gengsi-gengsian ya? Iya gengsi terus kayak udah. Emang kenapa terakhir itu kita nggak ngobrol lagi ya? Aku lupa. Kenapa? Ya pokoknya ada sesuatu terus. Oh iya. Kayak ada sesuatu terus kita udah gak ngobrol lagi, bener kan? Iya. Rasya stay di Indonesia atau luar negeri? Kamu udah selamanya kan di sini? Aku udah selesai kuliah. Terus sekarang aku lagi kerja biar sukses kayak kamu. Terus, amin ya Allah. Sekarang mau nanya dong, kamu kedepannya mau gimana? Maksudnya sekarang kan kamu lagi ada bisnis nih, kira-kira kedepannya gimana? Apalagi yang mau kamu buat? Yang pasti aku pengen punya pacar. Cuma akhirnya sekarang aku bisa gila. Kenapa? Emang pacaran bikin gila? Kebanyakan perempuan yang aku sempat deket gitu. Ya contohnya? Ya contohnya mobil. Mobil, betul. Terus? Enggak sih. Kok galau? Oh, yang terakhir sama yang terakhir siapa sih pacar dia? Lily. Siapa lagi? Perlu disebutin satu-satu semuanya? Up. Ah. Nggak nyebutin satu lagi loh, tapi kenapa kamu nyebut itu sih? Itu kan udah mantan. Iya. Iya kan? Toh. Gila ini orang. Okay, halo guys. Mantan-mantannya Aurel. Hai mantan-mantannya Rasya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih video ini. Kepo ya. Kita berdua kan. Kita gak apa-apa, kita cuma ngobrol. Kita cuma ngobrol. Terbuka. Biasa iya. Orang kalau jujur itu baik. Gak tahu siapa yang ngomong tapi baik. Oke, okay. Ini pertanyaan terakhir ya. Okay. Aurel di mata Rasya itu bagaimana? Terus abis itu kamu juga Sebaliknya. Jujur apa enggak? Ya masa bohong sih, Sya? Ya jujur lah. Jujur, Aurel itu teman lama. Yang saya bilang,
baik banget. Baik banget sih. Ya. Baik banget, lucu, seru, pinter, cantik. Dibilang pinter. Pinter. Aku ngelihat kamu dalam segi karir, bisnis itu. Amin ya Allah. Aku wah. Alhamdulillah. Hebat. Kan Rasha juga sekarang udah mulai. Udah mulai apa? Udah mulai sekarang kan udah bikin restoran baru. Terus jujur aku kagum sih. Itu kalau jujur. Terus ya emang dulu kita pernah sempet deket ya, aku masih bingung sampai sekarang. Ya sekarang aja deket nih kayak gini. Oh, iya. Duduk sebelahan tuh deket loh. Oh. Jadi sebagai sahabat happy lah punya sahabat. Ya. Alhamdulillah. Lah kok gitu sih Syah? Enggak, itu bercanda. Kan ya, jujur bener. Nih. Jujur 100% gua enggak tahu ini di mana. Enggak, ini yang tadi lagi Syah. Enggak, beda ini. Jadi apa? Sumpah. Oke, buat aku Rasha. Baik banget. Susah untuk ganteng, aku. Susah untuk lucu, aku jelasin gitu. Keren. Rasha ini yang kulkas banget. Kulkas tuh kamu udah denger kulkas apa? Iya, maksudnya tuh kulkas orangnya tuh dingin gitu loh kayak. Iya. Sejuk. Cuek. Kayak di sini sekarang. Itu anaknya cuek banget, kayak benar-benar udah gitu. Tapi dia anaknya baik banget. Terus nyebelin. Terus pokoknya yang jelek-jelek semua di dia. Kelihatan kan siapa yang bikin kita nggak ketemu 2 nggak, tahun. Enggak, bercanda, aku tuh bercanda. Jangan gitu dong. Kamu tuh baik. Terus kulkas. Terus seru. Makasih ya. Sama-sama ya. Tuh, orangnya tuh gitu kayak bisa senyum terus langsung ngomong. Jadi gue harus gimana sih? Gue juga bingung sumpah. Dia tuh kayak gitu orangnya. Energetik aneh, gitu ya, tiba-tiba kayak wow gitu. Terus kamu bisa tidur langsung kayak bete gitu gak sih? Itu aneh. Apaan sih? Dia tuh moody, sumpah dia moody banget orangnya. Gak. Iya, dulu waktu kita zaman syuting bareng tuh kamu moodynya parah banget. Iya. Banget. Balik sini aja. Gak bisa lah. Bisa. Ini muat loh, ke kiri kamu bisa lagi dikit. Enggak, aku mau ngambil motor jadi harus ke kiri. Cuma gak bisa, Syah, itu ada itu. Ada apa namanya? Kayak jangan maksain deh kalau nggak bisa di depan aja. Ya itu orang nawa parkir sih itu sih. Tapi nggak bisa kan? Bisa. Dibilang. Kenapa sih? Kasihlah jalan satu. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita udah muter. Wow. Kapan lagi dibawa ngebut sama Teguh Rasha? Rasha. Jadi aku gimana tadi kamu bilang kulkas dan kulkas. Padahal aku sebenarnya nggak segitu sejuk ya, tau nggak sih? Aku bisa juga outgoing kayak gini sekarang. Iya, iya. Tapi kamu mood-mutan bisa. Aku nggak mood-mutan. Kalau kamu lagi jelek itu biasanya lagi capek gitu loh kayak bed. Gimana sih? Kalau aku tuh mau capek mau apa? Aku berusaha terus senyum kayak ayo gitu loh. Kalau kamu tuh harus kamu yang di ayo sih ayo. Nggak selalu kayak. Selalu kayak gitu kan, kamu kan gak bisa nilai diri kamu sendiri, yang nilai kan orang. Oh gitu ya? Iya dong, gimana sih? Makasih atas penilaian. Sama-sama. Oke, guys, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bye! Makasih, dadah. Bye.